Berita 5 tampil beda, pembawa aspirasi rakyat. Operasi gabungan yang digelar Satlantas Polres Cianjur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur, Kamis 31 Januari 2019 berjalan tertib. Para petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat satu. Tersebut mengundang simpati dari pengendara. Karena tidak memakai helm dan pengunjungnya 3 orang, petugas menghentikan 2 orang pengendara sepeda motor. Namun sikap petugas di luar dugaan, para pelanggar lalu lintas kali ini tidak ditilang, tapi diminta menyanyikan lagu bagi Munir. Dengan malu-malu mereka menunjukkan lagu ciptaan Gus Munir, salah seorang kompos terbaik kebanggaan di Indonesia. Mereka kemudian dinasihati agar tidak mengulangi pelanggaran karena bisa membahayakan keselamatan. Awalnya kecelakaan dari pelanggaran. Kaget ada polisi. Timnya celaka baru sampai ya. Ya. Ya, Pak, enggak apa-apa. Itu di rumah sakit ya. Simak. Baturoni Alfian melaporkan.